yang sudah hadir di sini. Tentu saja kita akan mengulik lebih lanjut tentang IKN, visi misi yang akan dijabarkan. Pak Bambang ini meraih gelar Master Tata Kota di Universitas California Berkeley dan gelar doktornya di bidang perencanaan infrastruktur. Jadi emang layak banget kalau beliau menjadi kepala otoritas IKN. Keren, Pak. Betul. Dan luar biasa sekali ya kalau Pak Arsyad Rashid ini latar belakang pendidikannya adalah teknik komputer di University Southern California. Dia juga mendalami administrasi bisnis hingga meraih gelar Bachelor of Science. Ini luar biasa sih. Jadi memang sangat kompeten di bidangnya pastinya. Nah, kalau Pak Bas, Pak Basuki Hadimulyono ini datang ke sini apakah sebagai menteri atau sebagai rocker kayaknya, atau sebagai drummer atau fotografer nih Pak Bas. Selamat malam, Pak Erick Thohir juga sudah hadir di sini. Selamat malam, selamat datang. Iya, terima kasih. Senang sekali sudah hadir di sini. Sehat ya, sehat. Sehat Pak, sehat Pak. Sehat, harus sehat Pak, seperti Bapak. Sehat ya. Pak, harus tampil Pak malam hari ini ya Pak ya. Wah. Dan tentunya Pak Erick Thohir juga kita tahu karena PSSI juga punya hajat nanti di sini. Ah keren deh. Para pekerja, I love you. I love you. Saya mau tanya, Pak Basuki sudah ngomentarin bajunya Pak Erick nggak? Biasanya suka yang samping suka dilihat-lihat tuh. Fashion stylist lah. Ada kantongnya kali ini ya Pak Bas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.